Wali Kota Jambi Syarifasa didampingi Wakil Wali Kota Jambi menyerahkan secara simbolis bantuan sembako dan tali ASI dalam rangka menyambut Imlek tahun 2022 bertempat di Vihara Sakya Kirti Selasa pagi. Adapun bantuan yang disalurkan dalam kegiatan tersebut berjumlah kurang lebih 500 paket sembako. Fasa menyebutkan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Bantuan tersebut juga diharapkan dapat membantu para warga Tionghoa yang tidak mampu dalam menyambut perayaan Hari Raya Imlek. Pemberian bantuan tersebut juga merupakan bentuk silaturahmi dari pemerintah Kota Jambi terhadap masyarakat warga Tionghoa. Dalam kesempatan itu, Fasa juga menyampaikan pesan-pesan terkait pemberian vaksinasi ketiga atau vaksin booster. Wakil Wali Kota dan tokoh masyarakat Tionghoa Kota Jambi memberikan bantuan tali ASI kepada warga Tionghoa yang akan melaksanakan Hari Raya Imlek. Dan ini sudah menjadi tradisi kami memberikan bantuan tali ASI ini setiap tahun. Jumlahnya ada lebih kurang 500 paket dari saya pribadi, kemudian juga dari Pak Wawako dan juga dari Bank Jambi juga, Yayasan Bank Jambi. Nah, harapan kami bantuan ini bisa membantu warga-warga Tionghoa yang tidak mampu untuk melaksanakan Imlek. Dan ini juga bentuk silaturahim kami bahwa kami tidak pernah lupa kepada masyarakat warga Tionghoa di Kota Jambi. Mudah-mudahan berkenan, dan juga sekaligus kami menyampaikan juga pesan-pesan untuk vaksinasi yang ketiga. Vaksinasi ketiga untuk lansia di Kota Jambi, khususnya warga Tionghoa, untuk segera mendatangi tempat-tempat yang sudah kami tentukan untuk divaksinasi booster yang ketiga. Kemudian untuk anak-anak juga yang usia 6 sampai 10 tahun. Jek TV melaporkan.